Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Jadi tak cerita nih sidik ini sama filsafat yang di beberapa sekolahan, sekolahan mana saja itu dulu itu sebelum Islam 3.000 tahun sampai 300 tahun. Sebelumnya Masehi, mas. Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Masehi. Iku teng Yunani iku Athena, ya nadara ini orang Yunani Athena. Itu ada nama-nama terkenal, kados Aristoteles, kados Plato. Itu sebelumnya milate Isa. Sebelumnya milate apa? Ya itu darani pangeran itu akal. Pangeran itu dianggap logos. Ngono ya tenggo ya paras tauhid itu. Ya rada jadi mantap itu. Ya ana ya, tauhid bodho, ana tauhid pinter. Enak bodho malah aman. Enak bodho gak jadi. Engko tawari sing bodho itu wis dadekno bis swarga. Kok aksaru ahli jannah al-bulu. Akeh-akeh penduduk swarga itu. Bodho. Makane wong bodho itu hebat napa? Ke penduduk napa? Suwargo. Wong filsafat itu darani pangeran itu logos. Log itu pikiran. Logos itu pokoknya pemikiran. Jadi pangeran itu logos awal, logos sani, logos aris. Sehingga anggar wong itu digerak no log. Karena darani metodologi, antropologi, wong anggar bangsa pemikiran disebut log ya log. Nah terus, wong itu apa mewabah pikirannya Plato Aristoteles mewabah bareng mewabah gak ada yang ngontrol logos itu arot suruh ngono kira paham lah engkau tak wani tauhid budu sementing ini lu ngono apa tauhid budu sih buat tadi serius ini urusan swarga neraka gitu ya kalau ini gue ibadah gue rapati agak tapi kalau yakin gue swarga gue tauhid itu bener. Tahu itu raja mulai modal la ilaha illallah tapi fa'lam annahu jadi ono fa'lam kudu ono elmune ono napa ya ngono tenan mulane cara Abdul Hasan Al Asy'ari presiden Ahli Sunnah gitu Abdul Hasan Al Asy'ari niku menyaksikan nek imane mukallaf itu ditampa iman tanpa argumentasi ora ditampa. Umpama ditompo jawab Abdul Hasan Al-Asy'ari setidaknya kaya cerita wong Bedui dalam survei beliau ketika ditanya bima arof tarof kowe ning desa amun ngurmati sapi ngurmati pari kok ora pangeran piye ternyata orang itu marah muni al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir anggar ana tlethong ya ana sapine anggar ana telacakane wong utawa kewan ya berarti bare ana sing liwat ngono apa kok takon. Lagi milah tauhid gue itu dia gerono makhluk. Arah ini, yo sih gue budu-budunan tapi awet nama mereka gue gak terbang. Tapi orang-orang Yunani cara berpikir kholik itu logos, logos itu arot. Semua nawa kira paham lah rumah. Arot itu sifat yang nempel nempel. Lahir uang itu kan dua kaya. Dua kaya sampai mewabah era Yesus lahir, Isa lahir. Kan gak mungkin pangeran logos terus nempel yang mau keriting bi kan kan apa pantas nempel yang Mustafa aja pantas digulek lo sih pantas ono wong Arab modelnya milih personifikasi Tuhan lu nego nih berdoa lata benabo bisa wong Yunani wong Palestina wong Israel nih Bethlehem ibu wong ibu lebih parah nih madzhab Yunani. Ono wong buanteng resik ra tau dosa api ya iku tapi isa iki wae pantes ya dhewe pengen nih terus kecelakaan iku Yesus Isa yang ketemu kelogo sing bergentayangan untuk aja mulane pertama ulama kita mulai zaman Nabi sampai saiki ngenal no Allah ning gone santri ku sito Allah iku zat Allah. Dan itu yang beda kalau kita ambil Nasrani itu tidak tapi juga tidak. Nah, ya Allah itu tidak, mana ini tidak juga logos.
Lah bukti nawad dak ditemplek isi sifat. Mergo ora mungkin sifat kecuali nemplek. Ya. Paham ya? Berarti Allah itu mesti dan orang kok sifat. Ya sudah Allah itu dan meskipun darinya tidak sama dengan kita, semuanya tidak sama, tapi tetap Allah itu darinya tidak. Sehingga ketika wujud, wujudnya wis awal ya bidadi, kumpah bidadi. Nah, mulanya terus ulama di sini. Kue pertama mulai ngaji, pertama dikenal Allah. Allah itu darinya kok. Dan sing wajibil. Nah, ya sudah seperti itu. Era kanjeng Nabi akhirnya cinta kola ilah roh fitil alam wong tau kita aja bener waras terus perkara era Khalifah Makmun. Khalifah Makmun itu cerdas, sangat cerdas, itu kepengen Islam maju terus ngimpor buku sangking Yunani, bahasa Yunani diterjemah ke bahasa Arab, gawe jenenge Baitul Hikmah, semua filsafat Yunani jadi semua Arab jadi ngedan diterjemah, akhirnya wong Islam kesemsem filsafat. Era Imam Ghazali, Imam Syafi'i, wah, dari Imam Syafi'i sampai nanti kan, wong dosa kowe asal cirik, kowe sama ling lah, koruptor lah, itu luwe apik di bang dosa belajar ilmu. Wah, kira terus, ya wes terus, wong tuh anti ilmu filsafat. Tapi wong bisa, itu nak anti, itu belajar orang kowe kue nak rat, nak anti itu rai so. Lain Imam Ghazali, itu ngarap no filsafat, tapi dia ini disebut filosofi Islami, filsuf nopo? Islam. Ibnu Rus iku yo ngaramno filsafat, tapi dene ahli filsafat. Wong saiki ora anggerai, anggar haram terus gak iso. Dasar wis ra iso, dadi seneng haram lah ora iso ae. Tapi ini penting dalam pengetahuan Islam. Ben kuwi ro, dadi Allah iku zat sing wajib. Eling-eling ya, Allah iku zat sing wajib. Mulane pertama dikenal oleh santri-santri munazzahun anil qululi wal jihah. Allah itu terbebas saka mangkun. Qulul itu mangkun. Itu yang membedakan Nasrani karena mereka meyakini Allah itu qulul. Trinitas Tuhan ning ngene napa? Yesus ning Roh Kudus. Paham ya pendapat ngerti ya. Setan iku godho wong macam-macam. Ono sing seneng wedoan, seneng minum, ono sing seneng ngalamun. Terus masuk sing seneng ngalamun digodho lewat jalur napa? Jalur rokok, filsafat. Nah, itu paling bahaya. Tapi kalau suara itu, saya ngaji pulau, saya ngaji cukuman filsafat. Mudah goblok-goblok kan. Alba rotu tadulu alal ba'ir, wa asarul agam ya dulu alal masir. Agar ada teletong, ada kotoran yang nunjuk ada yang ngising. Alba rotu teletong, tadulu nunjuk ada kotoran, alal ba'ir yang atasnya wujudnya on. Wa asarul agam, yang bekasnya dramaan, iku ya dulu nunjuk no pasarul adam alal masir yang atasnya ono sing berli pas saya kenal ono makhluk nunjuk no ono ahli itu mereka itu sing dari no ahli suwargo aksaru ahli jannah al dulu akhirnya itu suwargo goblok itu goblok aku mau mikir bulat bulat serano logo serano pos pokoknya mau itu kan tak kau mengkarnak ke pangeran usok kok Allah Robbi lah pangeran Robbi bucah orang Robbi. Dari Imam Sibawi juga bisa karena kita tak koman roh buka Allah. Allah itu sopo. Ma'rifat itu serasa di ma'rifat teman. Tapi roh itu ma'rifat. Al ma'rifah lah tu ar roh buka. Karena saya mesti krim. Lalu gak bisa di ma'rifat. Karena muridnya itu ngipi. Guru gue ibu suarga dan rokok. Kok gak sahur itu memang belajar nama? Ternyata itu sukses gue bully malaikat, mana roh buka mana no, mana istighfar no, mana ya malaikat atau ngaji Alfiyah di antem. Maka cari Imam Malik, gue parah mana, tak kau mungkin nakir, mana roh buka mana nabi, aku sing dakwah mulang tau, gue malah rata tau dakwah, tak koi. Oke, wani ngono, tapi dianjuti. Iku ramate wali-wali iku ramate wani, masyhur. Ramadhan Pak Malik dulu di ini jaluk muka sapan untuk kacarnya sing mati. Ternyata dia lah dia. Aku sahur itu aku mulang tahu. Kira tahu mulu. Malah kita kok aku. Akhirnya speaker sing ngerti ngomong itu. Usah aku bisa ngomong. Nah keramat Umar masih urus. Tidak ada jaluk muka siapa ketika Umar itu kabur. Wong kereng ngono melihat ini ngono jajal ngadu muka nakir tetap melihat tetap kereng tau orang.
Oh, Sayyidina Ali ngalami kasep. Orang malaikat muka kafir teko macak juga bilang nih macak sing mengerikan. Terus mengerikan mripate jare kalkidril mukul lah koyo apa jenenge? Kidril kok ada iki. Kompreng sing dibakar. Wah, semedeni ngono teko dek sementar rumah. Kowe roh aku iso. Lah jenengan sinten? Aku kan kare kekasih pangeran sembrono gak sopan. Oke. Kontrolnya Nabi Muhammad. Jadi dia nak dalok kancan, yo, nak dalok kancan lagi. Wari reus, gini pun tak tahu pun. Dan apa kancan esok? Tapi yang jelas ni, aku pulau Suwon, pokoknya pulau ni tengah sedang tadi. Saya gitu, ni harus kadung ini, istri so tipi, harus kadung ini. Filsafat harus kadung jadi fakultas, fakultas nama. Sesa tentang koyo apa iso. Iya sampe caleke ke sekolah ya sekolah seniati ben. Iku sampe iman. Oleh jeleng mbah kula. Niki kisah nyata. Ana anake kaji ning sekolah. Ini kisah nyata betul, tapi sampean ndak harus sependapat. Mbah kula ya ndak mufti, artinya dia ndak nabi, ndak mufti. Ji, ana mbok sekolah nopo? Iku tentang filsafat. Apa sih filsafat? Padahal sekolah di Fakultas Islam, filsafat Islam. Aduh, sekolah nonton YTB tau gak? Paling banter udah ada sekut. Nah, ini filsafat pun ada agomo. Langsung dicabut di pak nomor anak itu. Mereka udah ada. Jadi di beberapa kiai justru sekolah di Fakultas Agama nih anak-anak malah gak boleh ambil sekolah YTB gitu. Fakultas Teknik UGM karena yang sudah ada paling banter. Sekut. Tapi nanti bisa kerjasama tidak ada. Tapi buat nyindir biasa mah, teman-teman. Tersinggung, perlu cerita. Rasa tersinggung mau cawe itu, biasa. Temannya kok tersinggung cawe itu. Dengan ini kan ilmu, ilmu itu didengarkan saja, tidak harus anda terima. Tapi nyatanya mau tenang terus, saya kata. Gak nyatanya mau tenang terus. Kelakuan itu sudah bisa sekolah terus. Biar, yo tau lah. Kota ada agama, kota ada sekrup di jurusan itu. Muni Ghazali ora tau menima. Ghazali ya manusia sapi manusia. Kalau dia bisa kenapa kita ada bisa? Sembrono keren. Ya tadi makanya terus ana laduman bisa la sabden kafarul fala sifatul aida ilmun bijus iyan wa bidambul awal ini. Yang menjadi tiga hal orang fala sifat kafir satu itu tidak yakin Allah itu mirsani perkembangan ini barang juski. Mergo cara wong filsafat barang-barang seneng alam iki ana sing berkembang mergo kegawa lawazine, efek-efek lawazine. Misale setrum, itu ya bawa bendanya. Sesuatu yang terbawa bendanya itu ya wis iku otomatis. Ora ono hubungane karo pangeran. Lan darane apa ka? Kafir. Lan sampe wa ma yaqul bi tafi au fil illa badaka kufur bin ahlil milah. Orang yang berpendapat bahwa benda ini punya fungsinya secara pasti otomatis, maka dia kufur karena meninggalkan fungsi itu. Tapi kemudian ya sudah seperti itu, wong semacam-macam. Ya rasa ngafir na wong, ya rasa bias biasa. Akhirnya ya sudah kita harus belajar kita. Oh tak ada ya wong. Sekolah. Aku ibu tuh keluar ya dia nyombor angkat warna. Tapi tangan-tangan dia bener. Waktu-waktu, kayak jurusan nonton-nonton. Nah, terus ada ulama merasa yang Abdul Wal Haddad tahun 1100 ini tambah gedeng malih gitu. Terus caranya gedeng murah dibahas. Jadi gedeng ada lalu dirot, dirot itu ditentang lewat karangan gaya Imam Ghazali ngarang lalu tahap betul balasi ada model saya Abdul Wal Haddad. Nah gedeng itu mau nyebut nyebut ya mau bahas ya mau bahwa kira-kira dibahas itu mombro-mombro orang Jawa nak dibahas malah mombro-mombro itu madabnya madab Imam Hambali. Menghambali pada panjang akrab namanya Al Haris Al Muhasi. Jadi Haris Muhasi. Ugu dingin pol yang Mu'tazila. Jadi ini ngarang kitab Firrodi Alal Mu'tazila. Gampang ini ngerti. Tentang Mu'tazila. Ketika kitab menjadi dilaporkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Abadillah, nak manggil ya Abadillah. Kitab ini bagus enggak? Saya ngarang kitab untuk menentang Mu'tazila. Orang-orang yang bid'ah. Dari Imam Ahmad itu lucu. Maksudnya ya ngarang saja akan menentang meruntuhkan argumentasi mereka. Dari Imam Ahmad
alas tatah bibit atau amalan. Bukankah sebelum kamu tentang menceritakan pendapat mereka dulu? Dan saat Anda ceritakan itu, pembaca sudah tertarik sama pendapat itu. Ketika ada nentang itu lewat saja. Ya misalnya Ruhin itu tak duduk gambar artis aja. Jauhi ini. Ini kata jauhi tak eling artis. Kira-kira. Jawab baik, kira-kira. Ada gambar wong ayu, tak pasang. Tak tulis sih. Hindari cobane wong itu. Kira-kira wong maca kata hindari ini. Sing dilingi lho. Maksudnya sing dilingi. Bentuk tubuh apa kalimatku. Kira-kira. Eh? Kembali, jujur, orang sholat senang. Nah, bid'ah juga gitu. Misalnya saya menentang Mu'tazilah, terus berpendapat gini. Menurut Mu'tazilah, orang masuk surga itu karena amal. Karena Allah menyuruh orang amal. Masa harus ngamal kangilan-kangilan, dibulih tidak dinilai sebagai alasan masuk surga. Sekarang ini logis. Kenapa? Ahli sunnah mau menik. Suarga itu pengeran. Itu suarga itu fadolnya pengeran. Kan itu yang ramu itu dapat ini. Saya ngerti, kan kesannya enggak. Kira-kira misalnya mau makalah itu, santri yang kurang pasti pinter atau mahasiswa, kira-kira milih mendapatkan Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah. Akhirnya Haris Al-Fatwi ngomong kita dulu, kasih kasih. Mereka keruatan. Itu jadi ada malahnya yang dikali Sayyidina Umar, umat Nabi sebagian caranya itu melawan kebatilan, yumi tunal batil bihujri. Mereka membunuh kebatilan dengan caranya, ya bakas wajmo, nyebut wajmo. Sekarang keperawan. Ya mereka asal disebut itu memancing diskusi. Nah mancing diskusi ya terus ruwet. Ya kadang seketika sama-sama ada argumentasi, pembaca ini tertarik argumentasi yang mau kita tentang. Tapi cuman cep. Itu yang akhirnya kita masalah. Mulanya kadang ngomong orang berdapat imut Najilah justru lewat kitab Ihya. Ngaji ini Ihya tapi ini. Ya mereka mau baru. Ya aku mau moco takrib, tapi akhirnya ngerti takrib. Ya mereka mau, uang itu mesti. Tapi yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya alamat kiamat itu. Saya rasa tersinggung ini hadis sahih. Riwayat rawi ini itu muat. Dan kalau yang rasa nggak, kalau nak kecelok ahli tafsir, kalau seminar tafsir jarang. Dari 100 undangan paling saya datang 3 kali. Iku ya ada syarat sekian syarat. Misalnya ada takdir, terus kau udah dileni. Berapa kali pernah dipisau ibu, tapi orang warat yang dipisau ibu. Karena ya, mau keluar atau mau nih, yo tetap dileni. Salah itu. Tapi kadang-kadang kalau gitu, pokoknya dari 100 undangan paling saya datang 5 atau 6 itu ya anu tertentu. Nak mulang atas yang tadi sen. Kemana? Sayyidina Mu'adz untuk riwayat hadis sama Nabi itu. Sumben itu akhir zaman ini wa yuftahul Quran hatta yaqra ahul barru wal fajr. Sebagai riwayat inna akhwafa ma akhafu ala umati al Quran wal lahir. Sing paling tak khawatir nak umatku itu Quran. Mu'adzan kaget, fama balul Qur'an. Lalu Qur'an itu masalahnya apa? Yang kera'ubul munafek fayujadibil mu'min. Dibaca munafek, kemudian argumentasi itu dipakai mengalahkan orang mu'min. Jika orang-orang wong alim tafsir sing para pengiran, kecuali menghindari diskusi tafsir, paling saya kaget. Berucu-ucunan sama alim pengiran di internet, tapi gak tahu gimana. Kebangsa mungkin nyebut Allah terus mu'min, ramas itu kan? Wong kafir bareng krungu-krungu Muhammad iku ngomong, karo wong kafir iki. Kabeh kersane apa? Kabeh kersane. Akhire wong kafir muni piye? Waqala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Mergo Muhammad karo wong kafir bahasa. Jare Muhammad kabeh kersane pangeran, bareng dilarang iki aja kafir aja nyembah Allah ta uja. Jaremu kabeh kersane pangeran, apa pangeran ngersano ya ora nyembah. Bro. Iwak senjata makan. Neng Yasin paling gampang neng Yasin. Ayat iku kaya angel ngapalo Yasin. Wa qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man sing law yasha'u wa at'am. Dadi wong kafir dikono ngamal-ngamal ning kiri-kiri, pikir-pikir sing ramalan gak mali. Melarati kersane sapa? Kersane Allah. Ora kan mangan kersane sapa? Tak takai imanan berarti rusak rencana Allah. Mane anut ilmu ana to ngeke imanan kita man ing wong sing lawu ya syar wong pomowo ngersakno mesti amah dikek iman. Wong apa dhewe ora tertarik ngeke imanan kok ngeke imanan berarti rusaknya ana. Iku omongane wong kafir dadi sikak-sikik muni Allah iki iso justifikasi. Menyesal. Menyesal. Ya to gale ke nganggur iso nang foto ya nak bujus kabeh kersane. Goblok yang menika kabeh kersane.
Makanya ini masalah. Makanya itu yang dikhawatirkan Nabi. Quran baik tahun Quran, diskusi Quran dibuka secara lebar-lebar, akhirnya fayak rohul barwal fajir, orang baik yang baca, orang fajir baca, terus akhirnya nanti macam munafik fayuja dibikin mukmin, kemudian dipakai alat untuk mendekat orang apa? Ani mamaliku masyur, orang takut tafsir diusir. Lo bolak balik kita mau takut tafsir, lo ngusir uang lebih perkara ini. Jadi kalau sebagai mamalik kita ngusir uang. Kita apa nih? Takut nangen nih kurang ajar. Terus ilmu tafsir itu apa? Gak takut. Terus buat gue apa? Ya, kan pinter ya. Kalau pinter ya gue apa? Dia tanya sekian ayat. Tapi ya tadi. Ayat-ayat Quran itu kan ada satu fase, satu periode, satu fase, satu kejadian. Kadang itu cara zahir itu benturan. Zaman Ibnu Abbas tahu ngusir tiang juga gara-gara seperti itu ditanya. Quran itu tidak konsisten. Qala wa inna yawman ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wa qala midaruhu fi khamsina apa? Alfasan. Yaumin kana apa? Ta'rujul malaikatu wa ruhu fi yaumin kana midaruhu khamsina alfasan. Kadang ka alfi sanatin mimma tahu. Lalu ada 50, ada 1000, maksudnya gimana? Ibnu Abbas masih pertama rileks. Ya al-fasarat itu ya terjadi, khamsina al-fasana juga. Nah, lalu gimana yang pas apa? Masdu kok akhir juhai dan usir jelas ini. Karena ya sudah seperti itu orang lah. Mulanya Umar itu tahu mata ini bom, tapi gak cuma mata ini ketemu. Umar masih gue yang kondang. Ali Sayyidina Ali pinter-pinter itu. Itu kita kok tiang munafik. Ali jari kancamu, ini kancamu maksudnya kan Nabi. Jari kancamu iso merot. Pertama Ali orang ngono pertanyaannya. Ali, jadi sikil lu sito angkat. Diangkat enggak? Angkat kabeh. Sayyidina Ali, yo ora iso blok-blok. Lah yo ngono jari kancamu iso. Munggah ning. Terus takon ning Umar. Sayyidina Umar mau keramat kok ditakon. Aku tak kok kowe nek iso jawab ya aku tak iman. Yo enteni. Wong tak kok ora ora dijawab Umar pun bareng takok ya tak pikir sik. Mulut dua mah nggak pedang parah ini juga. Jadi saya rara polisi. Tapi udah tiru loh. Waktu tadi cerita cerita polisi. Karena di lu orang munafik sering mata ini, sering racun poros sahabat, sering mata ini. Saya kira orang munafik lah mata ini. Tukang buduli yang sukses senang menolak. Tapi intinya gini. Buatan masih sampai orang lugu tak cerita. Logika yang dibalik-balik ini diantara setan cara menyesatkan. Jadi ini masih nerakan ayat walaqad sabtaqa alaihim iblis. Iku sing disebut ning ayat wa in sebutin ning awal juz 8 niku. Awal juz 8. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayyidinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli. Begitulah manusia-manusia yang sesat, baik manusia jin maupun setan, jin maupun setan manusia akan selalu berargumentasi supaya mengalahkan Islam yuhi ba'duhu mila ba'din zuhur falqoli ini ku masyur kaji Nabi pas tengah dalam kita akui Muhammad kalau kambing mati yang bunuh siapa kaji Nabi kan tiang itu ya Allah apa aneh mak sing dipateni Allah langsung haram sing liwat tangannya manusia disembelih halal kudune sing sentuhannya Allah langsung sing halal dan Nabi kan mau ngapi antara kue ya kue lupakan Nabi kan gak kue kue. Jibril turun selawas-selawas itu ngomong kafir api mulak malik ngomong mulanya rana murtad terbesar kaya murtad kasus nasam mas mereka nasam manso kanji Nabi Isa madep Iblat Baitul Maqdis 16 bulan dipindah madep orang Yahudi pinter oleh kegaksana ungduru ila Muhammad tahayya rohidi ini yakmuru yauman dikata wayan sahabu wa dulu Muhammad bingung tadi ini ngevaluasi perintah bar madhab Baitul Maqdis saiki dievaluasi di madhab Ka'bah. Dua fikiratin min dini ini wong bingung. Di akhiran ayat saya qul subha'u ma wallahum an qiblati mulati kanu ale. Nah pangeran nak bingung nopo wong ujar ya repot menah. Lanet sebut wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama napa mayyatabir rasulam mimman yang qalibu ala lagi be, pengiran aja jarak pun diajak ini ben orang di alas. Pasti ada alasan nak kayak mau mentenan. Santri madu betul maktis ya madu baik.
saya kira sebar madep Ka'bah di madep ae. Sekak mikir. Nah, nara mikir iki sing dadi wong mukmin sejak dimulane aksaru ahli jannah al-ghulu. Tambah nara mikir tambah ahlul jannah. Mulane kula mesti sampeyan perkara reso mikir iku. Iku mesti ahlul. Nah, cukupan. Masa ini malah orang melihat narasumber Islam yang profesor, yang sekolah yang dihenti itu malah ahli pikir mesti ahli otak adek aku ya Allah, itu jadi fitnah, orang apa omongan, jadi fitnah Allah duit cara bapak kurang menghentikan kebenaran ada omongan itu jadi fitnah, tak sungkem dengan pengiran, di sini kena agap sih kalau gimana, terus ngomong Quran, di sini kena agap sih. Karena memang kita harus ngomong itu. Enggak bisa Anda wong Quran sendiri memaklumatkan ke kita bahwa waqatna likaja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Mesti yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli. Bahwa Islam ini akan diluluh lantakkan oleh tipu-tipu cara omong. Sebagian ayat tergasekna yuridu na yatsi'u nurawu bi'af. Bagi bahwa agama ini mau dibunuh mereka lewat mulut-mulut. Baik. Mau nasa mansuh daerah ini pelintang, daerah ini bingung. Oh. Akhirnya ulama-ulama kayak Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Ghazali, ulama-ulama sing pinter-pinter, sing soleh pinter, darani nasa manso definisi ini ngene. Nasa manso adalah inqita umudatil ibadah. Mergo nak dikesano evaluasi, kesane nabi iku evaluasi bar ngomong mikir deva evaluasi. Ya kan goblok kesan. Lah iku yang dimanfaatkan orang lho. Ya makanya jadi lama-lama sing darahnya nasa mansub ya ingkido umud gadin ibadah dari awal memang rencana Allah madu betul madu mau 16 bulan kalau gue misalnya nyusoni cacile dari awal rencananya kan memang hanya 2 tahun ketika saya ingin ngobih banyu putih kopi itu nasa mansub anda kan ya normal saja memang dalam skenario kita akan nyusui cacile itu orang sebab itu ya ngopi ngobih es pudeng macam-macam. Nah seperti ini tuh karena evaluasi apa justru karena kearifan mengganti makanan anak cilik ketika wis berumah. Karena kearifan. Nah itu nasa manso. Nah, semenjak itu tuh ada ulama-ulama yang membidangi ya Abu Bakar Al-Baqilani. Guru Imam Harun, guru Imam Ghazali berarti buat guru. Lalu kemudian buatan gadah kita khusus. Saya di situ kiri ya termasuk ajar usul. Karena ini ilmu ya jelimet. Oh tak ulang nongeng ini, malah turu kafe atau bingung kafe. Kemungkinan ini loh, turu kafe atau bingung kafe. Tapi ini ilmu. Dan Allah memaklumatkan ke kita di antara cara mereka mengalahkan Islam adalah lewat zuhrufal qawli. Omongan dipoles, terus anak-anak Nabi tersedia. Nah ya misalnya wong Rabi Papa. Adi Nabi rata-rata kan garwane kakak Nabi Sulaiman. Oleh muni, wah itu bukti kalau Nabi itu hiperset, makanya satu istri gak cukup tapi 4. Akhirnya kan mereka benci Nabi. Coba kalau kamu bahasakan, nulung sito ibadah, nulung loro ya luwe. Ibadah asal gak melayu ya. Biasanya gue kan nulung sito ibadah, nulung loro melayu sito. Tapi kita terlalu dengan logika itu, kalau wanita itu lemah, nulung orang satu ibadah, kalau loro ibadah kan juga aneh-aneh. Lah aneh, ya makani wong sito ibadah, makani wong loro. Kan Yohana, kita harus tetap dengan logika itu, jangan logika hiperse. Nanti tangkis pada para nabi. Dan itu ada ulama yang menekuni itu. Terus Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Mustashfa. Abu Bakar Al-Baqilani punya kitab namanya Ijazul Quran. Karena tanpa itu tidak bisa. Makanya cara pangeran itu nak kos dengan lantang debat masyhur. Kula ra'aitum matabuna min dunillah aruni madza khalaqu min al-ardi am lahum syirkun disamawat itu nih kita bingung kok ya dan orang pangeran aku orang pangeran rapo boy gak apa apa orang pangeran tapi syaratnya ingin buktai lo nak langit bumi buk gawe boy agar boy so buktai lo langit bumi buk gawe boy boy yang pangeran lah itu juga bimut yang tegas yang muntah ketika adik ini ditawan kan Nabi yang perang Badar buatnya ditawan adik ini datang itu untuk membebaskan tawanan bayar tidak kan Nabi pas sholat maghrib mau coba tur wa kita bim masyur, masa ayatnya am kholiku min wairi sayin am humul kholiku am kholaku samawati wal arad balai mengalih juga langsung pada Nabi pas bersolat maghrib diwambungi Muhammad utak untek
Mergo Quran takok, amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, kamu harus merasa enggak ada yang menciptakan. Nyatane iki di bapak mbok. Utawa nek dadi pangeran yo khalaqus samawati wal ardh, kowe sing gawe langit. Kowe taran sing gawe langit bumi ora gelem, terus iku sapa? Ngakoni Allah pangeran ora gelem, tapi ngakoni gawe langit bumi ora gelem. Terus maksud tempo piye? Terus Quran yo gak apa-apa nek ora iman nek Quran fa ya'tu bi haditsin mithlihi ing kalu sadiqin. Yo kowe ngaran Quran sing kualitasnya padha. Oh, nangis berbuntung, ora iso matur, ora iso iman wae aku iman wae. Nah, ilmu ini juga ada dan dipelajari lah. Malah aku aman belajar iki kasiate ngene. Nah, modal la ilaha illallah ping 1000 mlebu swarga dhewe iki. Pokone majelis ngaji ora paham lah. Swarga. Iku insyaallah. Kowe iki jenis sing ngene. Mulane ana kandhanan. Lah aku yo mau ana kowe. Malah goblok bareng. Tapi kon gedhe mung goblok kok ya ora iso ngono kadis mau ngake di hari suwarga. Mau goblok piye ya ora apa. Wes jelas hadise aksal ahli jannah kalbu. Aki-aki penduduk suwarga itu. Napa? Goblok wis ngene mau mikire. Oh, harusnya teori Tuhan tuh gini-gini tau orang karena ana pletong ya ana sapi. Malah corong bekas pletong bareng. Tapi akhirnya pokoknya ngono karena ana makhluk ya ana ana Singapura. Makanya itu nunjuk nolak kafe Quran. Quran itu cerita wong Yahudi nyerang Islam mulai kok senjata, mulai kok diskusi sampai mana. Di waktu ini sekarang ya diskusi terbuka macam-macam. Sing wong ahli Quran ngomong Quran ngalor ngidul, sing Quran kalah. Mereka mereka pintar ngomong. Mulai dari Nabi, sing tak kuatir ini akhir zaman itu Quran. Jadi muat, dari muat masalahnya nopo wayu taful Quran fayak rohul berual baca Quran dibuka diskusi terus wong ahli Quran lah melok ngomong akhirnya kah cuk tigo debat wong mok iku waktu gale kanthi Nabi nerangno kabeh kersane pangeran terus wong kafir muni lau no anut ilmu mal lau yasha wahu apa sesuai ini semua angin ini ngurit usang. Jadi gua kafe gua trik setan. Semua nih. Tapi nggak ada setan gitu bilang. Gitu. Setan yuk kok kok. Rohku yang ngaji di baro, rohku sujud di baro. Dan ini, kok ini nake ke setan di kanan aku? Doi. Bawa setan lu pinter tenan kan uang Nabi Adam di sini uang sesat kak. Kenyataannya si ngaji ya. Sebuah jalalan ngalor itu ya. Itu berarti kegagalan aku. Setan. Jadi gua termasuk malah numpang kegagalan ini aku. Uang setan lu malas ya. Lho kalau cara roh setan yo tak saken iki setan melas. Setan godho manusa, bareng bar digodho maksiat terus tobat dene nangis. Engko ana wong digodho bar iku istighfar yo nangis setan melas. Mulan masyhur kama tali setan iz qala lil insani kufur falam maka faraqa la inni bari uminka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi anggere bar godho wong dene nangis. Kowe kok dadi sesat, aku dhewe sesat ora lawan. Tapi wedi pengira. Kemudian gue lihat konco aku benar nih rokok itu sejak gungan kan apa tujuannya? Kemudian itu pastinya yang mau diten lah. Wa idzayyana lahum syaitan wa a'malakum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum falam ma tarau atin fi atari naka so'ala akibai wa qala inni bari minkum inni aroma la tarau na inni akhofu. Jadi kalau orang perang dengan Nabi, setan mana ini Muhammad, mana ini aku nggak wangi kue. Warung perang Badar tenang, setan roh malaikat Jibril, roh malaikat Israfil kan gak level. Mari deh nak soal lagi beh. Terus menisap kamera melok. Ini aku baru kenal, dok itu di pangeran sembrono. Nah, setan kalau di pangeran dia deh itu roh suatu roh rokok roh setinggi pangeran. Setan tuh gue yang di pangeran setan roh bangsamu. Mana sering ini aku buah rokok. Ketika rakyat munamun itu di pangeran, roh bangsamu setan gak uti. Bang ini pentingnya ngaji. Orang kalau sebut ilmu contoh kerajaan, aku dipelajari. Senang contoh mungkin itu tidak bidang. Kalau nih bang, bang Falak juga senang juga. Ya, saya mau apa saja yang saya tidak senang pun belajar. Ya, dia Falak itu dibakas Quran wakot darah umana sila di ta'alamu ada desilina. Jika di toroh nawai dan ibu bucing ini kene nawai sering ini ini bucing ini melayan orang musim sawai musim sita ya sih sorai itu gitu iso. Orang kaya gue yang kena seneng orang belajar, akhirnya minta ngaji sih tekor kok orang paham suaraku
Delok wajah iki tok si badan. Kira ngaji ra pamlas penting roki ya ini. Jadi dosoane ora kok mikir ngaji nggih, perkara delok. Ya ini wis seneng didelok. Srep kok. Mbok tentang ku apik dibanding delok nyanyi dangdut. Mbok cukup gerakan kok dhewe ngono, wong ayat iku lihat baru napa? Ayat. Iya nak kanjeng Nabi bener man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dalam kolal jannah pun karena itu aku ya jadi ini penting kalau terang ya jadi ilmu itu buat belajar kalau di antara gudanya setan itu ngekei misi di orang Yahudi Nasrani untuk musuh-musuh Islam mulai malik fakta lewat omongan nah, lewat omongan itu yang provokasi yang dari itu sebagian dari kafir makanya masalah nasa mansung dari itu ada yang jadi apa? Kafir. Ada Quran setiap orang itu wajib betul na ayat maka anak ayah. Wabahu alamu bima Yunus. Kalu in nama antano muftar. Ketika ayat lah sama sesuatu saya lakukan kata Allah pasti ada yang komentar in nama anta muftar Muhammad itu gawe gawe. Karena tadi dianalisis Muhammad itu ngevaluasi. Bano. Ya wes akhirnya kesannya kan kanjeng Nabi dia keputusan terus dievaluasi kemudian yang keputusan A di kan lalu kejegeman gawe teori nasa manso. Nasa manso adalah keputusan Allah yang dievaluasi ulang berarti Allah nak mikir kaya kowe kafir kowe nak muni nasa manso definisine ngene ngene kula ya ing kito mudadil ibadah wes pancen wayahe en kaya saiki wayahe ngaji nggo bareng ngaji terus kowe ngopi rokokan niku nasa manso ta pancen proyeke ngono. Jawab. Proyeke ngono ora kok ngene. Mau berngaji kok saiki rokokan. Berarti nak saman suyo ora pancen dari awal rencanane ngaji yo tak jam setengah. Rokokane to jam paham. Memang rencanane yo wis ngono lek ora rasa manso. Pancen durasine yo kok sak mono. Dadi misale ki salat, kan wis direncana salat, bari ku mangan bebekan rokok wis. Lek ku nak saman su opo wis normal. Normal. Ya semua memang dari awal Allah ngersakno pada Baitul Maqdis mau sekedar 16 bulan gue iling-iling kan naik kiblatul Ibrahim zaman di kiblatul Ambiya zaman di terus di Madinah nih Ka'bah permanen kawali wajah kan satrol masjidin tapi misalnya rata tahu pada Baitul Maqdis kita rata tahu roh di mana kiblatnya Nabi zaman dulu zaman. Ya bodoh zaman yang Mekah mungkin yang melarat radhi Bobo ya tentu rawat perang. Barang kanjeng Nabi kuat, pasukannya akeh, terus ora wajib perang atau orang lain perang kan ya lucu. Misalnya kowe iku kowe wong meduan wong 200. Dhe musa loro nyaduki kowe mbok barno mergo oleh perang lucu ta. Wong 200 disaduki wong loro meneng ae. Kira-kira lucu ta? Ya jawab. Lucu. Beda nek waliane kowe wong Islam mok loro disaduki wong kabeh 200. Diwajibno perang lucu ta ora? Jadi perang dan tidak perang itu normal lah ini Mekah dong. Sehingga tidak wajib perang barang yang Madinah kuat diperangi orang kafir ya wajib normal kan? Normal. Coba evaluasi pernah ada perintah nggak boleh perang tapi dievaluasi lagi kemudian buang biasa. Mau ngaji nih aku punya di rumah ilati wujudkan materi walaupun zaman TK. Sembrono. Makanya saya punya kitab wasiatnya Nabi tentang ahli Quran. Di antara wasiatnya itu ilmu Quran itu jangan dibuka teman-teman, terutama nih pakar-pakar sehingga dia khosyah gak diwedi pengen. Kok jadi wabal jadi musibah. Wa yuftahul Quran fa yaqra'ul bardu wal bahr. Quran dibuka kemudian orang semua nyanyi tentang ilmu ini sampai upacara ini dalil. Kita arofu ya wong pangeran dawuh kul mukminina ya kudu min absorihim kok malah napa pacaran. Oh dalil wong pacaran niku napa? Ditaro. Engko ayat gender yo. Kesamaan napa? Gender. Agama itu sama saja dalil la ikro kafi. Lah gunane apa wong utus nabi nek sebelah agama iku? Sama ana ana. Rupane kok. Jadi yang dikhawatirkan nabi inna afa fama afa ala ummati termasuk al-Qur'an. Pun kula terus tau. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa min hafisya wa rabbuka ala kulli syai'in wa rabbuka di pengiran sira ala kulli syai'in ngatas sampun teman perkara tapi dening dak sing akeh jagane rakibun tegese akeh jagane kula ngucap sira Muhammad ya Muhammad iku fari wa kata mari bro kafir wa mukah ucap ini kudu
ngajak sira kabeh to nyeluk sira kabeh aladina ngake jamtum kang nyongko sira kabeh eh jamtum mung dhewe nyongko sira kabeh rume wong akeh kok sangka alihatan ing dadi pangeran billah sang saliyane Allah eh wirihi dene siliyane Allah lian paus wa manfaati sapa aliha kung sira kabeh bisa mikung nglawan kleme sira kabeh to penyangkaan sira kabeh nak lata uza isa iku pangeran tenan jek celuk nak iso moro qala ta'ala la yamliku na ora iso mikir ora dawuh sapa wa ta'ala fi min dalam masalah wong kabeh la yang dikuna ora miliki sapa alila miskola darotin ing sak berarti wiji sawi ewas na darotin sak berarti wiji sawi ajane daro yo ora kudu wiji sawi kok barang cilik banget lan iki sing ngangkat maca atom ana sing gak trimo partikel lagi kuna ana sing maknane lugut sawi semut apa udah ana sing semut abang suwe-suwe kena kiai sing rontok bening kumane semut. Rega semut wis cilik apa meneh? Kumane. Ya menen angen-angen wis pangeran yen kondang tenan. Ora kondang iki. Nak kula bolak-balik ngaji teng putih iki. Wong gawe gajah iki senajan ora iso, kowe nggih patung gajah iku cek iso. Piye nggih patung gajah iku gedhi, dadi bolong ini telali iku gampang. Saiki wong paling pinter tak kon nggih patung nyamuk. Patunge ora usah nyamuk tenan, patunge nyamuk. Iso. Utawa kon gawe kelamine nyamuk. Alat kelamine nyamuk. Apa meneh nek gawe urate kelamine? Wes gambar iki. Lha iku pangeran iso, wong nyamuk cilike sak ngono. Ya tetep kawin, berarti dalah. Padahal alat kelamin ku nyimpen mani macam-macam di saluro. Lha iku sele. Mulane innahu la yastahi ayyad riba matalam. Maka itu tanpa maaf apa itu raisin seperti itu nyamuk mereka tidak ada gajah malah aku cara doa itu ada gampang mau misalnya kita ada gajah ada patungnya itu mungkin bisa ada patungnya nyamuk ada ciri itu itu bisa raisin apa malah detail-detail lama ini berhubung ke raro ayatnya nyamuk dicokok di kemudian ini ratri mau juga contoh juga boleh mau ceblai iki benro. Fama apa-apa mongko barang sing luwih detail timbang nyamuk. Iki mau nak sang isore berarti contohnya nak nyamuk e cilik apa meneh kumane? Nyamuk. Apa meneh janine? Nyamuk kan hamil berarti ana janine. Bondok pokoke warase lurus kaya apa cilik. Iku pangeran. Ya di alat kelamin. Itu sepiro? Alat kelamin yo ana kumane. Kumane iku yo utuh. Duwe paru-paru duwe jantung itu sepiro? Iso. Semuanya ini nabu ala kulis hein. Masuk bibit melarat tekan hati saya ini, yoi nabu ala kulis hein. Layam dikunang di sekolah dari apa mana di dari apa? Nak kiki ini mumi apa? Lugut sawi apa apa gitu? Apa semut budak? Eh? Bisi sawi? Bisi sawi sih gitu kan? Mana saya daerah aku mendingan? Lugut! Lugut itu. Wai dari apa? Barang sih banget apa? Sawi ini mumi. Tengok pakar. Min khairin saing barang ala usah dan untuk barang. Min khairin saing barang apa? Min khairin saing barang apa? Ausharin untuk barang. Darah mau min khairin saing barang apa? Ausharin untuk barang ala sisa mawati kangen dalam berapa langit walau silar silar orang yang dalam. Wa malah gunal orang orang tak wong akeh iman. Lalu bro sebuah mir kangkang tahu isin termawan. Saya sering belok TV sinetron atau kadang belok tikus liwat nimbu. Iku kadang tu ya apa? Timbang lamun malah takok. Iku udah tengah hati muslim. Sekolah buatan bosan ngelingan itu dengan hati sokai muslim mantan hati ngelingan. Setan itu selalu nggak ada yang manusia kepikiran aljibal kholaku hawa wal ardo kholaku hawa bumi singgawi pangeran langit singgawi pangeran lalu pangeran dewi asal usul lagi nak wis setan gudo dopono fal yantahi gue gudule lalu setan gue ibu puru pro sering gue sini gue gelap sini dulu setan yang ngenteni aku angen-angen sing aneh-aneh tak tinggal gelap sini turun dari gue mangan gini aku turun, nanti ini cek ngetah ini karena aku mungkin sahabat kan enggak mungkin Tuhan itu asal usulnya gimana terus rokokan dur dum gak ketemu mancing gak ketemu meneh mau gulung itu terus saya ketemu alambir akhirnya saya mau nyembah Allah setelah saya kenali Allah itu siapa? Gak boleh tanpa tahu kok nyem namun ngomong-ngomong saya stres alhamdulillah paham ya? Jadi kangkang yang serat jelas itu ya sebenernya
ngaji ra paham bari wis mangan sate klatah bari rokokan. Muni alhamdulillah bar ngaji bar nyate. Bari ku mulai atau pak ya kumpul bujine ra tepat lo sini ter pak jamu sok pak iku luwe ape di babak gas pengenan apa. Dan itu ya rumusnya kanjeng Nabi. Kamu kira saya ngawur itu rumusnya Nabi tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir ciptaan ya Allah, aja mikir Allah mesti fatah iku kowe rusak. Wong filsafat malah seneng aja mikir Allah itu rusak. Rusak iku imam pun neraka wae imam stres. Wae imam loro-loro nek pas stres mlebu neraka. Pokoke Nabi jelas fatah iku mesti rusak. Ya. Neng kene kabeh ora usah seneng mikir. Tak ono. Alhamdulillah. Imam Haruman wa alim-alim ibu gurune guru ibu wae gurune Imam Ghazali dan Imam Haruman iku bareng ngarang kitab usul fikih itu 17 jilid kula gadah kitab iki ngene terakhir ditutup senajan to ilmuku sampeyan lagi aku nak ketemu pangeran mesti tok nak ditakoki pangeran imanan ka imanin aja Gusti pokoknya kula iman koyo wong awam-awam sing bintu pokoknya seneng jenengan terus muni Sayyid Muhammad kaya apa alimnya? Menuntut kitabnya Mabayam ya jibu antusoka ya imanan ka imanil ajar. Iman kula ka iman yang ngulugu. Kau ngulugu itu saya mikir. Jadi kalau aku ngulugu ketemu pangeran, kira aku pangeran. Jadi pangeran mana pokoknya yang pangeran. Lah jadi ini apa nak aku pangeran? Ya pangeran ya pangeran mau. Nah itu pangeran seneng, kalau mau ngeran ini seneng. Eh, sepeda kula. Iya iya, lho cara kowe dadi kiai dikono wong, kowe kok seneng aku. Mugo jenengan ngalim nama to kita penak. Kan ada akeh alasan. Tapi nek ngene kowe kok seneng aku, kowe seneng mau. Kowe seneng. Kok iso dia alasane opo? Kowe seneng mau, ora salah. Kowe seneng di. Ono opo? Kulo seneng karo ono opo. Kok salah, seneng aku. Iku imanan ka imanil ajaes, masyhur. Wong guru-guru tak koyo malah penak tak koyo pangeran. Kenapa kok kowe nyembah aku? Kowe nyembah mau. Lah kowe kan gak kakan perhitungan. Prospek gue gak prospek. Lah ini lama dicek sering ngendikan apa ini Allahumma imanan ka imanil ajaris. Ya Allah, saya beri rezeki iman koyo imane ajaris. Kowe kan gak mbah. Mbah kula nggih macam-macam, ono sing setengah hafal Quran, ono sing lugu, ono sing macam-macam. Hanya orang wedok itu kelebihan. Orang wedok itu tidak senang pengirahan itu tidak kena alasan. Ya mereka gawannya wedok, jadi rapati bisa mikir. Tapi itu malah apa? Mangkal di buju ini terus dungu Gusti, buju pulau kayak pekerjaan itu. Kalau nanti pekerjaan Gusti, tidak pantas si pegatan ini kan meningkat. Jadi tidak mikir detail-detail. Pokoknya dia cerah fenomena, matur pengirahan, matur pengirahan. Jadi itu gampang. Kalau anak-anak kan enggak? Ustawa merasa nafak, kok dikirikin dia? Udah nggak kali. Tangan ini berduit sebelum tangan, pokoknya bulat. Nah, dalam hal itu, apa yang mau itu, aku nak anggap pengiran. Apa ya? Api lah, pokoknya. Yang bab itu api. Sama rosa raih kelas, semuanya mau lo kerasan. Pokoknya lu apa ya? Lu taslim lah, lu gampang nyerambil pengiran. Bukan ada wali wedo. Robiah Dawiyahu nak dungu itu lucu. Dungannya kan, Gusti. Saya itu cinta sama jenengan. Sayangi setunggal Gusti. Apa? Jenengan kok pangerane wong akeh. Dadi gak trimo, gak sing disengi jebule pangerane wong akeh, karepe pangerane dinetok. Tapi justru itu jadi ekspresi cinta yang luar biasa. Gak trimo nek pangeran-pangeran wong akeh dipek dhewe. Wong lanang kan gak iso ngomong ngono. Dadi ora diadawi ana duwe syair kualitasé luwih mutu mergo gawane wedok. Kuwi iso di syair ngono. Cari iso kan niru. Gimana ono imanan ka imane lho Pak. Lah cukup man wani wedok. Sayyidina Umar tau pas gede acara. Niku di papak niku mon Amirul Mukminin mon dadi presiden. Niku kira-kira cara sak niki jam 11 sawan nganti mes setengah telu pirang jam. Wis durunge dhuwur nganti mentek waktu dhuwur. Diomongi kowe ku Amirul Mukminin kudu ngene kudu ngene kudu ngene. Lawang di guri-guri itu saya jaga di sopo semua elek. Jibule itu ketika Umar ditanya itu siapa sampai kau tunduk seperti itu. Jadi itu jenenge Khawlah bintu Sa'lab.
pangeran wae diprotes wong iku sing ngrungokno pemene aku. Jadi wong sing tukang dino iku ning ayat qad sami Allahu qala lati tujadi juga bisa dia wa tasaki ila wa 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 yasma'u taha wa di kholah itu wayu, wayu buang orang Arab tidak bakal secara wayu bohongnya ya jadil aliyah itu bohong, ajizah sangin ayu ini itu berkat gue pira jadi mulai itu yang lanang itu jenisnya nak rasalah itu haus haus mulai pasti ini sujud jenisnya mau lanang ke ayu, anak aku yang semangat berarti gue cuma elek pokoknya yang habis itu dengan riwayat fa'ah jabat itu ajizah dua roh bohongnya sujud itu tertarik itu jalan lima. Saya wedok, ya semas tak terus tahu militer, enggak gelem, ya orang kudu saiki. Wong Arab kok ya. Singkat cerita, sing lanang karena enggak dituruti langsung tersinggung terus muni sumpah napa? Ilah, sumpah napa sing sumpah napa? Wis pokoke sumpah, sumpah ora bakal ngumpuli. Lah zaman itu keputusane tradisi jahiliyah, sumpah dihar napa? Sumpah dihar itu biman zilatit tolak. Dihar iku koyo tolak telu. Jadi koyo tolak banget. Akhirnya matur. Tapi kawalan itu serotok tua, tapi tetap aja. Pertama, singkat tak kau awas. Ya Rasulullah, saya sudah sumpah bihar. Gimana ini? Dari kajian Nabi, yo, iya, wis kadung yo. Saya kira, yo, hukumnya tolak. Mulai tak kau ibu jadi piye. Dari Nabi, sudah baru tolak. Aku sih mau warani Nabi. Ya Nabi kekasih pengenan bilang. Iya, ya Rasulullah, hukumnya kau tolak. Iya, kok iso? Zaman cara saiki aku je ayu, akala syababi, wana sartu lahu batni, kata ida akala syababi. Pokoknya ngomongi poro-poro. Aku zaman ayu wetengku tak kaya nondek ini, ayu ku tak kaya nondek. Barang saiki tuwe, aku wis tuwe, apa dipok? Aku anakku akeh. Indomam tuhum ilaiya jauwa, indomam tuhum ilaiya hidowu. Nak tak rumah tak aku reso mangan, di rumah wong lanang, gak kurus. Zaman aku ayu, pegatan rapopo kaji nabi. Gak keputusan itu salah. Jadi kan tidak bisa, tapi hukum sementara kok lainnya itu salah. Pelanet darah yang mujadah lain, kot sampai Allah kawalan lati tujuh diruka di Zaljia. Allah mendengar perempuan yang membantah kamu Muhammad di Zaljia dalam babakan buju. Karena kan Nabi di kawalan Nabi itu, Nabi uangnya jujur, ya, tapi hukumnya manusia. Terus tak lapor pangeran. Jadi Nabi. Akhirnya mulai. Itu Sayyidah Aisyah itu di dalam kamar ketika kaulah gantar-gantar dari kancing mulai jadi sujud ya pengirat. Ya Allah, ulon itu anak lo anak pokoknya jenis juga hukum di hari beda-beda nak buatan lo buatan dari sujud itu kelebihan yang itu, hukum akalnya pas-pasan nak buatan lo buatan akhirnya pengirat itu sibrit, yes, hukum di hari dirubah dituruti ya pengirat. Pengiran sampai nuruti Allah di dalam hidup ramin kum menisa imma unna umma hatim in umma tuh minallahi wajibna. Akhirnya terus kaji Nabi pas kau lagi ini ngomong Nabi mutus sahabat perono yang kau lakukan dari Jibril dengan dari aku kasih tuh. Mulanya dari Umar pengiran tiga mulai nuruti mulai aku ya. Umpama aku rawat di solat juga entek tarung ngono santai kau mulanya ini. Ya mau sekitar jam 11 ganti setengah. Wong itu anak tua omong ora berber. Dadi iku wis gunane ku lho. Enggak wetu ora omong kan. Lah tapi kan kau sing mbayat kon sami apa? Kau lelah di sini. Ana sing hormat dibagi wong itu. Pangerane dilabrak kanjeng Nabi ne. Ana roh biar gawe yang luar biasa. Wali kok wetu wah just apa lu ngawur dadi tapi ngawur apa masjid dadi apa lu apa seru lah pokoknya lu wis bandel wong lanang piye mesti ora ora bakas nabi sing kowe-kowe lho maksudku iku apa ora petarung nah saiki wong lanang melarat iku lawe terus mulai rokokan kok keselen turu sara-sara sentangi mergo ngerti nek melek ra duwe tau wedok ora lho wedok iku melarat telat wangi ngurmat anake ngedusi muasa ngomel ya tentu. Tapi yo tetep bengi ku salat, mbayang nang salat yo salat yo diharapkan. Wong wedok sing larat ku biasa gak mulai esuk sampe bengi, biasa. Wong lanang ra kuat mulai tambah larat tambah error bujone. Jadi dalam hal ini petarung wong.
modelnya kok lumpuh lho nek ra duwe wong lanang. Terus telat mikir video terus mau. Jadi mak bab itu kupangi wong lanang. Oh. Oh yo terkenal, sampean tak critani. Kanjeng Nabi hijrah ke Abu Bakar ning gua ono, sore sing dikejar musuh ning gua ono. Iku Asma iku lho. Iku sebentar pikirannya Abdul bin Urai ket Abu Bakar wis entek Asma tetep dihidup. Iku ibu-ibu akan apa? Unta. Bareng ibu-ibu akan unta rak sore iku surup dene iku ibu-ibu mulai. Sehingga wong Mekah nyampone Asma wis mulai bareng-bareng. Ternyata apa? Sebagian untane iku ditinggal dene muter lah unta iki sing dinggo ngirimi sapa? Kanjeng. Jadi Nabi nginep ning gua tur 3 hari iku sing fasilitasi sinten? Asma. Oh, pertama. Ketika Abu Bakar api hijrah terus kan hijrah itu kan ono unta sing ditumpaki Nabi ono unta barang. Barang saya Abu Bakar kuwi upaya cerdas menurut Allah itu wong kawan gua barang gak persiapan. Barang api didakok ora ono taline. Akhirnya Sayyidah sinten Asma apa? Ini jenenge sabuke iku dicoplok terus disuwek jadi lurus sing sitok nggo naleni unta sitoke tetep lali darani Asma dzatin ditok apa? Sing duwe apa? Sabu. Pakaro. Ya semua ni kau itu, nanti kau boleh luai kumpat. Nolak enggak terus. Jadi lah misalnya, uang pasangan melarat tanang begitu. Ibu sing turah tu mesti. Sing supyok terus lemas sing larat terus begitu. Terus itu kau tambah kumpat, ngompre kuat. Ibu sing apa? Kau tu sambil apa? Kau lalati tuja di luka hijau dia apa batas kaki. Mengkau terus naik. Bisa mawati dalam kira-kira langit walau fil ardi langsung enak dan bumi wa malah dumlan orang-orang utawi kedua alia via yang dalam sama fihimang yang dalam sama watlah arat minisirkan utawi kontribusi sirkatin dikisi sirkat. Jadi pangeran dawakan Isa cek penglata uza bakarani pangeran apa aku yaman gaya langit bumi urun deh. Kok gak awe urun ya orang jadi pangeran aja bilang kok gak awe urun semen cita oleh orang wa malah fihimang apa minisirkan. Wamala ulan orang nu ikut diawa taala minum sanging para pangeran nal aliyah untuk irin untuk pembantu mungkin yang terus pembantu. Walau tanpa ulan orang manfaat apa syafaat itu syafaat indahu orang isandinya Allah. Rotun lagi peringatan di pulau jenengan. Jadi Allah menghilangkan syafaat. Ibu rakok syafaat ikan di nabi boten. Syafaat itu berhala neng para penyembah, para penyembah, penyembah. Ya, saya gitu godalin orang nu apa? Syafaat bujang orang karu-karuan. Wala tanpa ulan ora manfaat apa syafaat syafaat ing dawa ning sanding apa. Utawi iki dawa iku radon nggo nolak dikalihi marang pocape kufar inna aliyatan satemene pangerane kufar iku tasfa iso nyafaati sapa aliha ing dawa ning kersane apa. Lah iya jare wong sebagian firqah Islam andarani syafaat ora ono dene le wala tanpa us syafaatu inda ora tau ngaji tafsir. Ayat itu yuk kanggo nolak keyakinan wong kafir nak pangeran mereka Lata Uzza Isa iku iso nyapa ora kok tentang syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat iku ora mungkin dilakoni kanggo wong mukmin kecuali ila liman kecuali maring wong adina kang mesti ngeke izin sapa Allah lan maring. Saiki kira-kira nabi sing kekasih Allah ndek syafaat ora. Tentu mlebu ayat ila liman adinalah. Jadi tetap orang tertentu diberi hak Allah untuk memberi syafaat. Tentu mubainihim nabaw fi muqaddimihim tentu ketua itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatilan jati lan Fatihah jawab demi lan dumai hamzah. Wal illa liman maring wong adina kang idini sapa wa lahu maring man fiha fi syafaat. Hatta idza fuzi angulhim, hatta idza fazi angulhim. Nah kira-kira kita fuzi. Kira-kira kita fuzi kan apa sih? Fuzi. Hatta idza fuzzi angulubin maka mereka Imam Suyuti milah bil bina lil fa'il fazia walil maf'ul lan maf'ul kata sirai kita hatta idza fuzzi angulubin sehingga nalikannya was dibarno kaget apa angulubin itu sifat kisih kabukaan anda sanging kulub al fazia u kaget bil izini kelan ka izini fi yang dalam syafaat kalau bodoh ngucap sopong ada kalau lagi saya ngucap sopong ada sebagian orang ada dibantin dari sebagian ngucapnya ini istifsaran korona gawi berita gembira madha kola roh hukum Manda yang apa pola dewa soporo hukum pengiran sirokat nanti ketika sudah dimasak kemudian orang berhak ngomong pertanyaan antar mereka adalah Manda pola roh hukum tadi Allah memutuskan apa
Kalu al-haqqa, kalu bodoh jawab sopoh ngake al-haqqa utai apa yang ingin dihentikan apa, itu menghentikan sing hak ayin kaul al-haqqa, maknanya saya ikut hadina teman-teman harus ngake izin sopoh wa ta'ala via ikan syafaat. Jadi ini jelas ya, syafaat itu ada tentu liman adina lah. Dan kita yakin Rasulullah adalah termasuk orang yang diberi izin memberi nama syafaat. Oh, mutazilah banget rasa mungkin. Nah, mutazilah cara berpikirnya wong mu'min nak wis mati iku wis batas akhire ngamal. Jika nek mati wis ora iso ditambahi ngamal. Nah cara ahli sunnah ya ora ngono, cara berpikir pangeran iku wis alam akhirat lah tetep pangeran ala kulli syai'in. Dadi akhirat iku ora iso ngilangi sifat asmaul husna. Mulane Allah ning akhirat tetep yaghfir wa yu'adzib. Iso nyiksa, iso nyepura, mergo pangeran tetep pangeran. Dadi ora iso cara Mu'tazilah kan gak karena ning akhirat amun nyafaati ruhin, Gusti. Mun akhirat Gusti. Mun finish. Ya pangeran mesti itu kok lah, pangeran atur. Pangeran ya fa'al ma. Dadi sumbro lan Mu'tazilah ora pati ra pangeran. Dadi seneng ana konstitusi. Ya pangeran ra iso dikonstitusi ani to, mesti duwe itu nyawa duwe akhirat to. Jadi gue kudu yakin syafaat di kono, gue rai so bantal. Tapi uang es mati gue sebar ngamali gue sebar. Ngamali deh ini gue sebar. Tapi nak pengiran apa yang kayak tambahan yo keben pengiran. Kalau gue pensiun, apa terus stimulan? Sembrono. Jadi pengiran gue tetap santai wah. Yo nak akhirat aku ya tenang wah. Sesuai deh ini rai so bantal. Aku nerobot pintas menang. Aku cubur lu. Yo akhirnya pintas tenang. Atur pengiran yo gampang wah. Wong nabi u. Tak boleh umat ini rokok diomong itu. Tak nong ikut itu tak. Karena sudah ter sistem semua. Terus kita contohnya komputer. Komputer itu alat segitu saja. Kita punya file kayak apa sekali buat klik keluar. Rokok ya gitu. Kalau manusia saja bisa bikin sistem yang file berapapun bisa dikeluarkan lewat klik, apalagi pangeran. Pas aku ingin rokok sapi itu, nak pangeran ngeklik motor ya mas. Kecuali kira orang daftar itu. Orang-orang daftar umat yang dinabi itu hanya nangil. Orang nak daftar. Muka syarat itu disafati itu dikenali loh. Masyur hati saya. Aku sebenarnya nyafati umatku sing tak kenali. Terus apa tak? Nah caranya jadi orang kenalan dia. Kue nak wudhu sing sempurna. Mereka aku kenali umatku min asaril wudhu. Nah umat di awal naya wal kiamat di bulan muhajjali min asaril wudhu. Yang berwudhu itu tenangan nuri akeh. Kemudian apal Quran ngalim hal sa'awak udah diminum. Iku sing disebut jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum beda itu satu iku wae sebagian ayat jeneng ya qulu la robbana asmim lana nur. Dadi nek sing alim apal Quran sawak nur kan. Lah nabi niteninya kan luwih gampang. Tapi nek kowe kelip-kelip nang pojok terus malaikat nyongkone iku daerah hitam kegarung. Jadi angker gelap ya. Ayo mau definisi yang raful mujrimu nabi si ma'rum bayu kau bin nawasi. Tapi nak ketok putih, yang mata berjatuh. Mujur. Tapi bilang mana nak budi gua jamin jawel siti menyiksa. Ini loh nak budi gua. Jadi sanda sih bukan murup lah. Nah contoh dari Imam Syafi'i jawel ya sah, tapi kelip kelip paham. Saya ya sah, tapi apa? Bocah kandang ini. Jadi pangeran mulai hisab itu sekitar 3 jam. Nanti kalau itu namun 3 jam. Pangeran mulai itu sekitar setengah itu. Jam sama itu sebar. Firu bikin nahar. Hisab itu hanya selesai seperempat nahar. Itu mah misalnya nahar itu 11 jam. Seperempat itu. Ini 3. Berarti jam itu dimulai kira-kira dari 8 sama 10. Ya mulai jam itu, mulai jam 6. Bro. Jam sama itu sebar. Nah kenapa hisab gue cepet? Mereka harus otomatis kabel tadi sekolah komputer. Ya orang full mujiri muna bisi ma wong-wong sing tukang dosa itu alamatnya ya kita misalnya ireng. Terus wong apa ya si ma wong fi wujuhi min agaris sujud. Saya wong apa ya bantu emurup. Itu tengah akhirat maksudnya alamat sujud. Nah ini dunia orang perlu alamat. Jadi harus kita, lah bareng kita ini terus ada pagar otomatis. Fadu riba bina wong bisurin lah hubab. Terus langsung ada pagar pengusaha suwet sing gatin nur iki datul yamin sing peteng ning datus nah datus si maliki otomatis neraka mlane fadhu riba bainahum bisuril lahubab batinuhu fi rahmah wa dhairu min kibalihin adab sing sitok dadi alam swarga sitok dadi alam neraka ya wis ngono dadi cepet karena wis mekanik kabeh otomatis kabeh
Oke, milani. Jadi ora ono kesempatan sing mati. Entar. Ya mergo wis otomatis ya mata dia diuji atas waktu. Wujud terus ya Rasul muji lumun Nabi sing wong cemong dosa ya ketara alamate sing wong apik ya simakung diwujui. Minasaris. Lah ulama-ulama sing waras-waras iku terus nurewat. Ya cepet kan gak mungkin malaikat jumbo digaruk ngiri. Tapi nak nuris sing klip-klip. Iku kegarok sih. Nah, kegarok berhubung ana nur teman sang ning pager ngono. Lah Pak Geri jenenge Ashabul Araf. Mlebu neraka ya ora ngono klip-klip. Wis swarga poine ra cukup. Nah, iku terus sing Pak Geri jenenge Ashabul Araf. Pak Geri ya gedhe wong sing iku akeh kirane sing ning kene. Lah ki meneh. Pak Geri pengalaman dadi iso delok. Jadi mulai dari jual mal cepat pasang kok, yuk. Bareng ke garut itu terus apa? Temasang dengan apa? Jadi pangeran dia komputer dia apa? Widing-widingan. Nak menusawai sebagai file begitu dikeluarkan di komputer, nego flash disk CD itu so nampung. Enroko juga di masih opong enroko kau yang opo, nawa ngeresano keluar ya keluar. Karena neraka jeru yuk digawe opo. Artinya singgawi ya roh kita lihat jeru, wong singgawi, nego. Yo iso ngatur sistem cara ngeluarkan. Disebut ala ya ala uman khalaqo wa huwa latiful. Nanti dari Imam Ghazali nak mikir ini kurang ngono tenan. Orang bisa melihat itu karena apa? Dari Imam Ghazali ya karena menciptakan. Kalau kamu tidak menciptakan, maka kamu tidak akan melihat setelah jauh. Tapi kalau kamu yang menciptakan, maka akan melihat selamanya lama. Mulane pangeran nggih standar delok iku ning gone gawe ala ya alamu manfaat aku angger dat sehingga yo mesti ngerti. Misalnya aku gawe monas terus tak jerone tak kei emas sakil, jerone nah tak kei perak. Bariku tak tutup gawe monas, tak tutup gawe tinggal. Aku tidak kei kebuat. Mas yang saya khusus berjuang jerok neng menoro itu ono emas sakil ono perak. Kenapa saya tahu padahal saya sudah di Jogja? Karena saya yang membu. Tapi nak delok nganggo mripat sekali jauh atau terhalangi ya tidak tahu. Tapi nak rom perkara gawe selawas-selawas yo er. Kaya apa gawe jantungku. Sak detail-detail yo ben song sik. Ah. Wah, tugas e nyimpen dhuwit ning omah utawa gawe apa sing bawah tanah. Pasti wis mbok kedhuk, mbok tutupi meneh kowe rom to. Rom, karena kamu yang di. Mulane ngerti ku syarat e gawe. Iku sing dimaksud ayat ala ya alamu. Makhluk, mosok sih gawe orang. Jadi Quran tuh luar biasa. Jadi sebagai orang juga. Tapi kini kan nih sama ngafir serang orang. Roy, Roy berkomripat. Nah, orang berkomripat agar ketutupan ya orang. Berarti nih rokok meskipun jeruning ngono itu sih gawe orang. Nah, tentu sih gawe Allah Subhanahu. Sehingga masuk dalam sistemnya. Semuanya terkendali oleh Allah. Sehingga tetap ada hak siapa. Paham ya? Makanya apa saja yang dikatakan Allah pasti hak. Mergo sing gawe sing nonton. Nah, tapi nek kowe darane mungkin, kan ora iso buktekno. Bisa itu, bisa keluar dari neraka mungkin. Carane piye gak tahu, repot. Nah, pengiran kan gampang saja. Qalu madza qala rabbukum? Qalu padha jawab sapa ngake al-haq. Kuwi Allah itu mesti dawono barang sing hak. Utawa barang sing didawono apa mesti terjadi. Ekot adina tegese teman-teman iki ini sapa ta? Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.